Oke, hari ini kita akan belajar bending. Oke, apa itu bending? Bending adalah teknik membunyikan nada di gitar dengan cara menekuk gitar atau membelokkan senar gitar. Ya, atau bahasa paling mudahnya adalah mengangkat senar, ya. Oke, seperti ini. Oke. Tidak mudah membending karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya, banyak murid saya yang gagal belajar bending karena ada hal yang dikesampingkan. Ya, jadi harus ada teknik tertentu yang agar kita bisa main bending dengan baik. Oke. Nah, kita akan belajar dulu bagaimana cara membending dengan baik dan benar. Ya, pertama adalah usahakan menggunakan jari manis, ya, atau jari ketiga, 1, 2, 3. Jari yang ketiga ini, ya, lah simpan di sini. Lalu posisikan dalam kondisi agak miring, tidak lurus, ya, agak miring. Lalu di backup dengan jari 1, 2, jari 1 dan 2, jari telunjuk dan jari tengah, ya. Jadi dia ada 3 di sini bersama-sama, ya. Lalu ingat jempol di sini untuk menahan kekuatan, ya, biar punya cengkeraman yang baik, biar kuat untuk mengangkat senar. Ya, kita coba. Ingat, miring, jempolnya diperhatikan dengan baik, lalu mulai angkat dengan yakin. Ya, oke. Di sini saya mencontohkan membunyikan nada G, ya, di senar 2 kolom 8. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa ikutan. Jadi coba bunyikan di sini. Kita coba angkat. Angkat lagi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah cara metiknya. Metiknya enggak boleh setengah tenaga, harus dengan kekuatan penuh. Karena bending itu saat dia membengkokkan, dia ada pengurangan tensi sedikit. Jadi memang harus dengan kekuatan yang penuh. Ya, bahkan saya kadang dengan rek. Ya, biar kekuatannya penuh. Oke, yaitu cara bending. Teman-teman bisa coba di senar 2. Coba di senar 3. Lalu untuk senar 4, 5, dan 6, arahnya bisa ke bawah. Karena kalau atas takut dia saya habis ke sini, ya. Jadi oke, seperti itu. Nah, jadi teknik dasarnya untuk membunyikan bending seperti itu, ya. Ingat, harus di backup, jadi tidak bisa sendiri, dia tidak ada tenaganya, ya. Buat saya ini penting, jempol juga adalah agar ada kekuatan penuh, ya, seperti itu. Oke, kita akan coba praktik membunyikan nada yang akan kita tuju. Saya kasih contoh, nada G tadi, ya. Ceritanya kita akan membunyikan nada A. Ingat, nada suaranya A. Berarti G ke A adalah bending, naik 1. Berarti harus dibending 1 nada. Oh ya, bending itu ada naik 1, naik setengah. Dan ada juga 1,5, ya. Tapi hari ini saya hanya mengajarkan 1,5, ya. Oke, lalu senar juga saya hanya untuk latihan kali ini hanya memakai senar 2 dan 3, ya. Oke, jadi sisanya teman-teman bisa bisa latih sendiri, bisa bereksperimen sendiri, ya. Oke, kita mulai tadi, saya ulangi, kita G, kita coba mau ke nada A. Oke, jadi caranya ditekuk tadi ke nada A. Ingat, sama, ya. Sama. Berarti kita sudah sukses membunyikannya. Ingat, perlu keberanian. Perlu keberanian, jangan takut. Karena senar gitar diciptakan sudah diperhitungkan untuk dibending. Jadi teman-teman tidak akan putus sebenarnya. Sama, termasuk senar 1 juga. Cuman jujur, saya jarang menggunakan senar 1. Karena karena dia tipis, jadi kemungkinan kalau kesering dipakai akan cepat putus. Itu pengalaman saya sih, ya, tergantung mungkin senarnya
juga harus berkualitas baik ya. Oke, balik lagi. Kita akan bending satu dari G ke A. Ya, kita coba juga misalkan dari nada ini kolom ke-13, nada C ke D. Jadi ya, oke. Lalu bending juga tidak harus nada naik, nada turun bisa. Misalkan dari D tadi, ya, kita angkat dulu, D. Nah, ini D, turunkan. Ya, namanya adalah pre-release ya, dalam teknik teori gitarnya adalah pre-release. Jadi kita angkat dulu. Ya, bisa seperti itu. Oke, kita bisa coba juga di senar 3 itu kita akan coba latihan di kolom 7 senar 3. Ya, kita angkat. Nah, kali ini kita akan menyertakan nada yang lain, yaitu nada G yang tadi ya. Nah, kita bending nada yang ini. Oh ya, ini adalah nada D ya, teman-teman, D. Ya, senar 3 kolom 7 ini D. Kita angkat, dia akan menjadi E. Ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengikutsertakan not yang lain, misalkan G ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, itu sering dipakai. Nah, seperti itu. Ya. Oke, jadi bisa dengan nada yang lain. Misalkan saya juga akan coba bunyikan nada E dan A. Jadi, atau ini dibunyikan sama-sama. Oke, ya itu bending. Jadi yang perlu perhatikan adalah nada yang dituju. Tadi kita coba naik satu, sekarang naik setengah. Kenapa saya simpen pelajaran setengahnya ada di belakang? Karena agak lebih sulit. Jadi menggunakan perasaan ya. Misalkan saya akan bunyikan ini nada G, saya ambil dari vis dari sini, dari kolom 7 senar 2. Ya, oke. Berarti mau ke nada sini G. Oke, kita bunyikan setengah. Nah, harus dengan perasaan. Ya, beda dengan satu tadi, tapi kalau setengah harus. Oke, harus dengan perasaan, ya. Oke, jadi misalkan gini. Ya. Nah, ini setengah, satu. Oke, setengah, ya. Kalau kita coba di tes, seperti ini ya, A, B, C. A, B, bending B-nya sampai ke C. Ya, itu nada setengah. Ya, oke, kuncinya adalah teman-teman harus berani dan jangan takut putus. Ya, selama itu dua dan setengah, apalagi setengah ya, selama itu satu nada, itu pasti bagus. Ya, kalau sampai satu setengah dan dua, kalau teman-teman belum berani, ya jangan dulu. Ya, misalkan saya akan coba satu setengah. Saya akan bunyikan dari B ke nada D. Ya, itu satu setengah. Ya, cuman memang harus dilatih dulu, berani naikkan nada satu dan coba nada setengah. Jadi teman-teman bisa eksperimen ya, teman-teman bisa coba seperti lagu yang pertama tadi, saya ambil dari Still Got the Blues ya, Gary Moore. Oke, saya ambil hanya not pentingnya saja. Ini setengah ya. Oke, lalu satu, lalu not lain. Oke, lalu satu ya. Oke, lumayan dapat touch bluesnya ya dibanding kita main. Ya, yeah. Oh, sorry. Ya kurang bluesy, tapi dengan bending itu bisa lebih bluesy ya. Jadi kalau teman-teman suka blues, itu bending adalah salah satu benar-benar ramuan jitunya. Ya, oke, semoga bermanfaat teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin mendapat pelajaran yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Teman-teman bisa minta pelajaran yang lain atau ada kesulitan lain, kita bisa sharing. Ya, oke.
Kalau merasa teman-teman bermanfaat dan teman-teman belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Ya, dan jangan lupa juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Pastikan teman-teman tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran yang baru. Atau teman-teman boleh meminta pelajaran yang baru dari saya sesuai dengan nama channel ini, Jawaban Sang Gitaris. Ya, teman-teman bisa meminta pelajaran apapun, nanti coba saya jawab ya pertanyaan teman-teman. Oke, semoga pelajaran hari ini berguna buat teman-teman semua. Semangat belajar, tetap berkarya. Salam Sang Gitaris.